LLG Lucu Lucu Gaming ketemu lagi di hari kedua M1 Malaysia. Nah, hari ini gue excited banget nih. Kayak yang gue bilang kemarin, akan ada dua tim Indonesia yang akan saling ketemu, RRQ dan juga EVOS. Nah, kira-kira mereka bakal santai-santai aja mainnya atau justru semakin ketat karena pertemuannya di ajang kelas dunia. Tapi sebelum lanjut lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, sekarang gue udah sama, ini gue sering kasih tau lagi sih, lo pasti udah tahu semua nih. Bang Jo, apa kabar? Oke, baik. Ini menjelang pertandingan El Clasico nih, Indonesia ketemu Indonesia. Kecepetan gak sih menurut lo? Kalau kecepetan sih enggak sih, karena kalau emang menang dari awal pasti ketemu di upper bracket kan. Tapi ini udah menunjukkan banget kalau Indonesia tuh emang mendominasi buat sekarang ya. Apalagi di M1 ini kan udah kelasnya dunia ya. Tapi dari dua tim Indonesia ini, EVOS RRQ bisa ngasih tahu ke kalangan, semua kalangan Mobile Legends ya di dunia ini kalau mereka tuh memang kuat banget gitu. Udah sesuatu lah. Iyalah Legend, pasti ya. Nah, ini kan Ivo sama RRQ kan udah sering banget ketemu nih. Ada gak sih persiapan khususnya, Pak? Ya udahlah, gue udah tahu nih gitu. Kalau dari Ivo sendiri? Yap. Persiapan khusus pasti ada sih, walaupun ada, udah tahu, tapi mereka tahu taunya ya RRQ itu berat selalu gitu. Gak pernah RRQ itu bakal gampang. Jadi ya mereka pasti tetap nyiapin latihan yang emang keras banget, strategi yang baru lagi, karena kalau udah pernah apa yang strategi yang biasa ya pasti ketebak juga kan. Jadi semoga aja menang lah pokoknya. Prediksi lo skornya bakal berapa? Prediksi gua skor EVOS RRQ 2-1 lah, EVOS menang. 2-1 EVOS menang. Oke. Kita lihat match-nya nanti gimana. See ya. Kesulitan kita mungkin kita kurangnya disiplin sama sabar aja. Kan udah sering beberapa kali ketemu EVOS juga. Perbedaannya sama tadi apa sih? Selain mungkin di ajang yang beda, pressure-nya gimana? Yang aku lihat dari sebelum turnamen ini, aku lihat kayaknya tidak nggak ada bedanya. Cuman mungkin lebih ke arah ini kayak turnamen yang lebih tinggi mungkin, jadi kayak hype-nya jadi beda. Itu sih kayaknya karena emang pengen mainkan scene mungkin, jadi mumpung lagi tuturnya nggak enak badan. Sebenarnya tadi pengen mainkan dia, cuman kayak ya mungkin itu dari strategi coach, jadi kita terima jadi dia.
Menurutin Liam abis ini kalian bakal ketemu siapa sih? Menurutku aku nggak tahu, soalnya nggak bisa ngelihat Burmese Girls sama Todak itu. Mungkin keduanya siapapun itu mungkin kita ready pokoknya. Tapi yakin di antara Jepang itu bakal bisa main-main. Yakin. Soalnya aku pengen ketemu Fos lagi. Nah, nanti kalau ketemu Fos lagi, kan ibaratnya strategi yang sekarang ini kurang maksimal. Nanti kira-kira mau coba yang mana? Mau coba apa lagi? Mungkin lebih karena baca gameplaynya dan lebih disiplin lagi. Untuk next game kira-kira dari tim yang tersisa lebih riskan untuk ketemu mana nih untuk kekuatan tim yang masih ada? Kalau boleh milih gitu misalnya, boleh. Semua susah sih, cuma kalau pingin lawan, pingin lawan Roda biar stadionnya rame aja. Buat Danki kan, apa namanya, baru belajar Xbox ya katanya, baru seminggu katanya. Nah itu gimana, tadi kan baru pakai Xbox terus berhasil, gimana perasaannya? Biasa aja, memang Xbox aku jago. Salahan. Tapi bener ya, baru seminggu belajar? Iya, ya, seminggu dua minggu lah. Tahun dah belajar. Custom. Aku mau nanya dong strategi yang tadi, tapi Wan yang jawab. Oh, gua. Ya. Tahu belum? Satu dua tadi. Satu dua. Strategi hari dua. Selalu satu dua. Selalu satu dua. Itu dua. Dan seperti yang bisa kalian lihat, semulus itu Impos akhirnya bisa melaju ke final lawan RRQ. Donkey keren yang ada di belakang gue, Wan juga keren, semuanya Impos hari ini keren banget.